Teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Nah, di video kali ini saya mau gerebek restoran terkenal di Causeway Indo Popper. Kita gerebek teman-teman malam ini. Ini sudah jam, kita lihat jam berapa malam ini. Seperti apa keadaan? Udah jam 10 lewat 8 malam. Kita mau gerebek dapurnya, seperti apa dapurnya Indo Popper teman-teman. Yuk ikutin kita. Teman-teman, sekarang kita jalan menuju Indo Popper. Depan Hotel Regal ya. Hotel Fort. Jadi teman-teman, Indo Popper udah tutup. Sekarang kita mau grebek ya. Masih bang. Masuk di dalam Indo Popper, Win Indo Popper udah tutup ya, sampai udah tutup pulang. Semua udah pada pulang. Gadis. Halo gadis, capek ya? Kasian. Capek. Kita mau gerbek dapurnya ya. Bentar aja. Aduh, ini kok kamu. Bos. Kamu? Ya, ayo ayo. Kita masuk. Wow, bersih. Keren-keren. Assistant cooking. Lagi masak. Ini lagi goreng apa ini? Goreng tempe, ayam sama tahu. Gorengannya. Mau dimasukin TV om? Oh, ya di open ya? Ya opennya jadi refresh terus. Karena ditaruhnya di open kayak gitu. Nah ini salah, ini ruangan yang paling favorit saya teman-teman. Musim dingin, musim panas, saya selalu di sini. Karena apa? Di sini kita bisa makan sambil merasakan sepoi-sepoinya angin. Dan ini area di sini bagi yang suka ngerokok ya, buat teman-teman yang suka ngerokok bisa memilih ruangan yang ini. Tempatnya terus kalau mau kencing atau mau BAB ada WC yang tersedia. Keren banget, aku paling senang di daerah sini ya. Area bebas rokok. Area bebas rokok, area bebas ngobrol untuk rasa-rasa. Itu restoran Win Indo Popper karena salah satunya yaitu alasan saya. Banyak restoran di Hong Kong yang tidak bisa kita ngerokok. Kalau di sini ini Win Indo Popper ada area bebas rokok. Jadi buat teman-teman yang suka ngerokok langsung datang ke Indo Popper. Indo Popper gampang banget nyarinya. Teman-teman datang ke Regal Hotel Causeway Bay, teman-teman pas di depannya itu Indo Popper. Mbak Win mau bikin apa, Mbak Win? Wow. Ini salah satu sambal favorit di Indo Popper, sambal lemon. Fresh ya. Fresh, langsung diulek. Ulek-ulek fresh ini. Merah merona. Dan yang ngulekin kita itu langsung yang punya loh. Ini salah
punya yang istimewa di restoran Indo Popper ini. Kayak yang cantik. Ulek sendiri. Kita dilayanin sama yang punya. Masuk, Bu. Seikat kangkung. Kak, cobain pedes enggak? Ini kangkungnya fresh banget. Seger. Cantik, secantik orangnya. Tumbu. Tempatnya tumbu ya? Kalau di mana itu? Daerah mana tumbu itu bahasa tumbu? Jawa Timur kan tumbu ya? Ini? Tumbu ya? Kalau aku apa ya? Bukan ah. Pakul. Pakul ya? Pakul. Pas ini ya, namanya bebek. Kalau bebek. Bahasa sini bebek itu mantap. Pas ini. Enggak kering juga enggak terlalu basah. Pas sedang sedang. Contohnya ini terlihat. Wes mantap. Ini apa bebek apa? Babi? Bebek kebuk. Oh iya bebek kebuk. Oh iya. Ayo, ini, gila. Ini bebek kebuk. Nah. Memang dikepuk kayak gini. Renyah banget. Enak ya Allah. Lemes lu. Ini. Ini. Sambalnya sambal mentah guys. Okay. Tapi hari ini lemonnya lemon Thailand jadi kurang lemon nyus. Kalau biasanya kan lemon kita sendiri. Kampung punya nih tempenya. Gak apa-apa ya, cuci tangan ya. Sus, gak apa-apa. Gak apa-apa. Sekarang makanannya sudah siap. Kita mau makan bareng sama. Oh, ada cakangkung. Cakangkung. Wow. Joroyo-royo. Cakangkung. Bebek kepuk. Tahu tempe, nasi bakul. Oke. Okay. Nah, teman-teman, sekarang kita makan. Oke. Kurang makan. Wis. Sampai jalan. Masih nih. Kita ambil bebek ikunya. Ambil sebelumnya. Jos. Berarti ini terganggu ini. 3 hari yang diganggu. Diganggu. Biasanya olahraga kalau malam. Sekarang diganggu. Sambelnya itu mantap banget soalnya. Segar banget. Bebek kepuk sama cakangkung. Wish. Pedisnya pas banget Mbak Wen. Pas lemonnya, sayangnya lemonnya bukan Indonesia. Iya, jadi kurang wangi. Indonesia restoran, kalau kita habis makan yang berlemak-lemak itu disediain minuman khas wedang ubu. Thank you.
pacarnya, salah. Minta kawin. Dimatiin dulu dong hidup lagi. Taruh di sini teman-teman bisa klik ya.